sejilat aja ya, Pak. Sampai. Entar dulu. Bila, ini dimundurin lagi bang ini. Iya makanya nggak bisa. Ini mundur. Nah. Aduh gak kuat banget. Sebentar bu. Aku sendirian aja. Bagi. Iya bu. Bawa kamera kan? Bawa kamera. Iya. Ada nggak? Ada nggak? Nggak. 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 Ada. Kalau di kantor tuh dibalik kalau di rumah takutnya dia selalu di pojokan sendiri.
yang bumi repnya doang. Dia ikut jadi. Dia tadi sendirian. Sendirian di pojokan. Kalau bumi reptil di kantor enggak di joglo ada enggak? Liatin ya. Di basement tadi kan? Di basement. Aku udah tahu kan kakak. Enggak. Oke, siap. Percaya, impor kan pasti lebih pedas. Itu buat apa? Gitu-gitu iya, buat komen-komen. Cabai terkis sama sapi ini kayak nanti tau. Hai, assalamualaikum guys. Ini gue bisa ngomong gini, ceria ini, seperti ini juga. Gue bersyukur karena beberapa jam yang lalu, beberapa menit yang lalu, gue dibawa ke rumah sakit. Ini masih ada bekas infusan. Kenapa? Kenapa? Kepenasaran, nonton di channelnya Tan Boy Kun ya. Oke, nah. Tidak hanya gue, sini Bang. Iqbal, Ali, guys, ternyata. Iqbal, siapa? Jenny, mana Jenny? Jenny. Nah. Jadi ceritanya, hari ini gue ngundang Bara datang ke tempat gue, terus udah ngonten, akhirnya ada tantangan dari Bara, Tan Boy Kun, untuk makan keripik pedas. Benar, keripik pedas. Dan saus. Saus yang pedas. Saus yang sesendok, keripik pedas yang satu itu. Satu yang wajib challenge. Krek. Pertama gue bareng Iqbal, dan juga sama lu, Bara. Tiga. Udah gitu, pedas banget, tiba-tiba lu ikutan. Terus Jenny nggak percaya, Jenny soku biasa aja, oke. Okay. Sobat Zim. Ada yang makan gini ya? Berapa menit? Aduh, dua menit. Enak kan jadi gue? Ini yang gue rasain guys. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, ini sakit perut oke tuntut lu ya. Aduh, ini beneran gue mulus. Oke guys, sampai sini dulu. Finish video guys, bye. Udah selesai syuting. Ali. Nyobain dong pak. Cobain. Gue nyurus ya. Terus dia cobain juga, udah. Tiba-tiba si Jenny tumbang. Das. Nah, satu orang tuh yang tumbang tuh. Lu kaget? Kaget banget dong. Sung panik. Terus udah gitu, kita masih ngetawain Jenny. Lu yang paling sok-sok cool gini-gini. Terus tiba-tiba gue... Aduh, mules gue. Sebenernya gue udah muntah. Terus udah gitu, gue ke kamar mandi. Masih nyapa lu dulu ya? Iya, nyapa. Gue sakit perut nih ke kamar mandi. Pas nyampe kamar mandi, gue gak bisa buang air gitu. Tapi justru ini gue dililit, kayak ya. Dililit, kayak ditarik. Kayak diperes. Iya, diperes terus ditarik. Terus sebelumnya juga jantung gue tuh gemeter banget. Udah gue teriak-teriak manggil istri gue, manggil si Awan, asisten gue juga.
Terus gue sambil itu dengar katanya, Iqbal, lu pingsan. Dia pingsan, terus Ali juga tumbang, segala macam. Nah dari situ baru gue nanya, itu si Jenny gimana? Ke rumah sakit Jenny, Iqbal itu bumir reptil gimana? Gue masih nanya-nanya semua-semua gitu, akhirnya yaudah. Gue nyuruh si Jenny bawa ke rumah sakit, gue digotong. Nah kok gue digotong juga, yaudahlah. Dan gue tambah panik guys. Semuanya tuh. Jadi guys, intinya adalah untuk jadi Tanboy Kun, itu gak mudah. Benar. Dan itu sangat beresiko. Benar-benar. Mungkin di antara lu semua yang lihat Allah kerjaan cuma makan doang, Allah makannya cuma pedes gitu doang, sepedes apa sih emang gitu. Ternyata, nih mereka nih. Gila lu. Gila lu. Gimana nih? Oh iya iya iya, nih buktinya nih. Nih buktinya nih. Kita udah masing-masing sudah dapat satu paket ya. Iya. Goodie bag ya. Nih ada obat lambung, souvenir dari rumah sakit masing-masing ya. Dan tadi rumah sakit itu heboh banget, kayak kena tragedi apa, musibah apa gitu. Wow, lu terakhir ya, karena lu paling tenang. Lu kenapa tadi enggak itu? Enggak apa sih. Soalnya dia santai lu di atas. Santai. Angin, santai. Ya, sambil nyemil rujak. Itu efek. Kalau santai gitu lebih relax ya. Jadi kan enggak panik kan. Jadi relax, dia santai. Tapi muka udah pucat. Iya, perutnya udah naik ke sini, baju naik ke sini, celana udah kebuka. Santai, santai, Bro. Oh, gitu tadi. Jadi relax. Tadi gini. Yang penting relax, enggak apa-apa. Gua santai. Itu abis itu gua kan nyusul kalian pada kan. Aku nyampe sana, abis itu Iqbal datang. Masuk rumah sakit juga. Nah, yang paling epic itu ada Jenny. Yeah. Jenny yang paling sok-sokan gitu, taunya ternyata gimana, Li, di mobil menuju rumah sakit? Dia syahadat, Pak. Tapi jujur, kita kepikiran mau mati. Iya kan? Saya ikut suges gara-gara Jenny. Jenny itu pas lagi di bawah itu, dia panggil bapak, gue pikir mau bagi waris. Apa? Kembali. Iya, bagi warisnya, warisannya utang. Gitu, akhirnya ya udah. Gue kenapa kepikiran Jenny, karena akhirnya gue ngerasain apa yang dirasain oleh Jenny. Akhirnya udah. Kita bersama-sama ke rumah sakit, alhamdulillah kita selamat, aman. Korban mati, gamet dong. Korbannya semua nih, bikin gue panik. Oh ya, tadi sebelum kita masih ngobrol lagi, gue ceritain lagi ya gimana rasanya ketika si keripik pedas masuk itu. Nah, gimana itu? Masuk biasa. Ah. Udah gitu tiba-tiba kayak nggak pedas awalnya. Tiba-tiba panas. Lama kelamaan panas. Air mata keluar sendirinya, ingus keluar sendirinya, keringetan keluar sendiri, terus panas ke sini. Turun. Dada gue dudu gitu. Dan tadi sempat gitu juga guys bilang ke gue, berdada gue deg-degan. Iya, dada gue deg-degan. Gue bercanda, serius. Gue bercanda. Beneran itu, aduh jantung gue nih, jantung gue. Gitu. Ternyata pas udah selesai, gue baca di kemasannya tuh katanya, gak boleh sama pengidap penyakit jantung. Gue sebetulnya enggak. Terus? Ibu hamil, anak-anak, ABG, gitu gak boleh. ABG boleh. Dia 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas peraturannya. Nah, tapi barusan gue lihat-lihat, ternyata di CNN pernah dibahas. Apa tuh? Nih. Ini saking itunya ya. Saking pedesnya? Saking berbahayanya sebetulnya. Ternyata emang bahaya. Tim gue yang nyuruh, katanya Irahman Ivan Hakim diinin aja. Langsung mengiyakan mereka. Tuh timnya. Hujat dia. Iya. Instagramnya terada. Enggak. Intinya gini guys. Bahwa menjadi seorang Tanboy Kun ini, menjadi seorang Bara, gue manggil lu Bara atau Tanboy Kun sih? Bara gak apa-apa. Menjadi Bara itu bukan sesuatu yang mudah guys. Itu adalah sebuah keahlian juga gue katakan, karena usus dia itu kayaknya terbuat dari... Satu kelebihan lah, kan masing-masing orang kan diciptakan dengan kelebihannya. Kelebihan dia adalah bisa menahan rasa pedas dan mules ya. Yap. Itu kayak, mungkin bukan menahan, lebih tepatnya mungkin nanti, sekarang enggak. Jangan sampai. Karena tadi itu di rumah sakit, ketika udah diinfus dan lain-lain, kita kan ketoyel. Gue pas ketoyel itu terakhir, gue kaget banget. Pas kencing, pedes banget, panas banget, jadi... Air kencing yang keluar itu seperti air cabai. Terus pas gue keluar toilet, terus gue nanya ke yang lainnya, pipisku panas gak? Itu pada ini. Soalnya emang yang lain pernah ngerasain kayak pedes gitu. Pipis panas gitu juga. Jadi itu terbuat dari apa sih?
Dari Carolina Reaper, itu cabai terpedas di dunia. Berasal dari? Dari Amerika Selatan, nggak salah. Tapi sekarang udah ada bibitnya di sini, maksudnya udah dikembangin. Soalnya kan iklimnya sama kan. Dan itu tuh sebetulnya belum sepedas yang si yang kuning itu. Ya, yang Pakui belum. Pakui. Yang tadi itu masih buatan Indo lah. Nah, itu dibanding Pakui berapa kali lipatnya kalau Pakui itu? 10 kali lipatnya sih, kalau Pakui sih. Dan lu pernah makan itu? Pernah makan 2. Langsung. Dan makan satu Pakui sama dua Pakui itu rasanya beda, guys. Makanya jangan tiru ini di rumah. Ya. Jangan makan-makan begituan kalau enggak ditayangin di YouTube. Kok enggak nekat, jangan iseng deh. Jadi jangan gabut. Bener. Jadi buat bocil-bocil nih jangan sampai sok-sokan pengen kayak Katan Boykuna makan pedes-pedes kayak gitu, itu bahaya, bahaya banget. Atau buat ngeprank orang. Jangan. Buktinya ini tim gue ada 5 langsung ya. Langsung. 2 kameramen, 1 kiper, 1 teman gue dan gue. Tumbang semuanya. Oke, tapi alhamdulillah selamat. Dan ini ada kado buat lo. Wow, apa ini ya? Penghargaan. Oke. Setelah mau bunuh gue. Oke. Ini dibuka sekarang? Bukalah. Oke. Masa nunggu maghrib kan? Maghrib udah lewat. Ini dia. Dapat foto gue. Dapat aja. Lucu banget sih lu. Iya. Lu lahir tahun 93, bener? 93, bener. Si muda, 93 gue lulus SMA, dia baru lahir. Lu lahir di Padang? Gue di Padang. Asli Padang? Iya benar. Asli Padang. Padang. Lahir 93. 93. Ibu bapak orang Padang? Iya, murni. Terus? Gue lahir dan besar di Padang. Sampai? Sampai gue SMA. 2016 lu bikin video makan nasi Padang kan pertamanya? Iya benar, nasi Padang. Di kos-kosan lu? Iya, di kos-kosan yang rapi tapi di depan kamera doang. Belakangnya berantakan semua. Ya. Gue geser-geser barang-barang. Itu iseng aja atau gimana? Emang udah niat? Awalnya iseng. Awalnya gue buat ngisi waktu ini doang sih. Kan misalkan dari sidang akhir ke wisuda kan itu ada sebulan tuh biasanya tuh. Mati gaya tuh. Ya, bingung kan mau ngapain. Ya udahlah iseng-iseng. Dan dari itu gue lihat, gue suka nonton YouTube ya. Dan suka nonton YouTube luar, dan ada gue suka nonton konten mukbang dari dulu, tapi gue liat di Indonesia belum ada nih konten mukbang nih. Makanya Tan Boykun tuh disebut bapak atau pelopor mukbang Indonesia. Ya, ya bisa dibilang Ico, sih. Ya, jadi pertama itu dia, yang lainnya ngikutin, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kan saling ngikutin, lu ya, juga ngikutin luar. Benar. Di Indonesia baru lu. Kita itu pakai jurus ini kan, ATM kan. ATM, A. Amati, tiru, matikan. Nah, jangan. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Kenapa namanya jadi Tan Boykun dari Bara? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kos, kalau mukbang itu kan bahasa Korea, artinya makan depan kamera. Ya, benar. Kalau Tan Boykun artinya apa? Itu sebenarnya nama-nama iseng doang sih. Iseng yang pas gue lagi gabut naik motor, kan gue udah mikir-mikir ya, kayaknya seru nih bikin channel YouTube. Nama channelnya apa ya gitu. Gue sambil mikir-mikir, motor kan gabut kita ya. Terus gue mikir, apa namanya ya? Diri gue, kulit gue coklat. Oh, ten. Nah, boy. Laki-laki bener. Tan bukan dari setan ya, ten ya. Awalnya setan sih. dari ten, dari coklat. Dari kulit coklat, abis itu Kun. Boy. Kun itu karena waktu itu gue, bisa dibilang gue suka beberapa anime Jepang gitu. Kan Jepang-Jepang kan ada kun-kunnya gitu. Udah gue kasih Kun aja lah udah. Tan Boy Kun. Tan Boy Kun. Dan itu pun juga sebenarnya gak semua orang yang, gue kan cerita ke teman gue tuh. Gue mau bikin channel nih, nama channelnya apa? Tan Boy Kun. Apaan tuh namanya susah banget gitu dia. Tapi ya udahlah gue tetap pakai. Dan akhirnya jadi. Jadi, dan mungkin orang ngingetnya kayak, ah apa sih namanya susah, tapi sekalinya inget, susah lupanya gitu. Sok banget deh. Oke, ngomongin soal olahraga, katanya nyokap lu pernah nangis-nangis gara-gara ngelihat lu keringetan. Bener. Itu terjadi sebelum puasa pas nyokap gua main ke rumah gua. Dia udah di Jakarta. Udah jadi YouTuber. Udah jadi YouTuber. Terus nyokap lu dateng. Nyokap gua itu kan sama kayak gua ya, suka bangun jam 4 pagi. Jadi kalau misalkan gue mau lari, nyokap gue ikutan lari. Enggak, nyokap gue di... Apapun dia percaya loh. Iya. Ya kali aja nyokap dia Vicky Burki. Nyokap gue nonton TV jam 5 pagi abis sholat subuh kan. Terus gue lari. Nah, abis gue lari, gue balik-baliknya itu ini... Bener-bener udah basah, lu gak pake keringetan? Banget kan lu tadi liat ya gue. Iya. Dikejar-kejar burung muntah langsung keringetan. Terus ya nyokap gue bener-bener basah, bener-bener kayak kecebur got. Terus nyokap gue langsung kayak,
aduh segini amat gitu loh kerjanya. Iya, sampai bakar olahraga segini amat gitu. Namanya orang tua ya. Enggak, tapi itu genetiknya sih tahan cabai gitu, Cah? Kayaknya enggak deh. Bokap lu? Tapi gua sendiri sih sebenarnya enggak pengen anak gua kayak gitu. Kenapa? Bokap gua pun sebenarnya juga enggak kuat pedes. Itu karena mungkin karena terbiasa aja kali. Soalnya kalau orang Padang itu kan misalkan makan harus merah nasinya. Itu sebenarnya enggak kuat pedes. Orang Padang mah rata-rata gua jamin orang Padang itu rata-rata enggak kuat pedes. Masa? Benar, lebih kuatan orang Sunda, orang Jawa Timur daripada orang Padang. Bukannya tapi orang Padang itu suka makan cabai, tapi cabainya enggak pedes. Tapi sekali makan cabai itu bisa semangkok habis sendiri. Tapi enggak pedes. Enggak pedes. Ya. Saingan lu siapa sih sekarang YouTuber yang sama-sama itu? Gua sih melihat mereka bukan saingan sih, kayak apa partner satu jalan aja gitu. Kayak ada beberapa konten-konten food kayak siapa ya banyak lah pokoknya. Iya. Target lu apa yang belum kewujud, pengen makan apa gitu? Pengen makan apa ya? Telur burung unta salah satunya. Ah iya tuh telur burung unta. Telur burung unta. Jadi guys, kalau yang punya telur burung unta mau dimakan sama dia, please hubungin aja ya. Kalau misalkan dijual pun gue beli dah enggak apa-apa. Iya. DM aja harganya. Iya benar, keripik satu ini 3 juta aja dia beli. Iya. Eh kalau babi rasanya gimana sih? Wah mana gue tahu. Lu nggak pernah mukbang babi? Nggak pernah dong. Maksud sih? Enggak dong. Tidak bisa. Saya belum pernah makan babi. Oh, iya. Iya. Haram nggak boleh. Nggak boleh. Dilarang agama. Babi hutan. Sama aja. Soalnya kan ini berhubungan dengan takutnya ditiru orang, lu dapat dosanya juga ya. Benar. Dan gue udah punya anak juga sekarang, punya nama baik orang tua yang gue jaga. Soalnya orang Minang itu kan ketepat sama agama, kan selain itu dilarang agama ya, gue harus menjaga nama baik keluarga. Oke. Pernah pura-pura nggak pedes tapi lu pura-pura pedes biar heboh, atau sebetulnya pedes tapi lu pura-pura enggak? Kalau gue lebih ke nggak terlalu pedes, gue pura-purain pedes banget. Kenapa? Karena penonton lebih suka yang hal seperti itu. Makanya tadi gue kesel banget sama si Jenny. Si Jenny kan emang gue udah kepedesan semua. Jadi gini, biasa. Makanya ketika dia udah gitu, dia tepar, syukurin. gue ikutan tepar juga. Jadi pas si Jenny gini, si Jenny depan kamera harusnya pura-pura pedes aja. Padahal emang pedes, takutnya kan dia kuat pedes. Iya. Dia tepar duluan. Iya, gitu dia. Gitu tuh, kena tulanya, kena azabnya. Iya benar, malah pucet, mana udah sahadat. Iya gitu. Lu gak takut, maaf, gak takut robek, maaf ini apa? Nih gua kasih nih, kelebihan gua yang lain nih. Anjing, seperti ini. Kulit gua tuh agak melar. Lu pernah gendut? Pernah, SD. SD-nya gendut, jangan digituin. Tarik kayaknya bener. Nih, merah beneran. Serius? Jadi kayaknya dari sana tuh? Iya, gua emang enggak. Kayaknya. Terus bibir lu? Sebenarnya gue dibilang mangap gue itu nggak terlalu besar banget sih, gue lebih ke tenggorokan sih, jadi gue cepet nelen. Segede gini pernah lu gue lihat makan gini nih? Iya. Masuk semua. Ya tapi masih ada juga orang lain yang lebih gede, maksudnya gue nya sebenarnya gak gede amat, cuman di sininya gue, jadi gue masuk mulut, ini masuk ke telan sininya cepet. Gak dikunyah? Gak dikunyah bisa, kayak telur satu bisa gue telan gitu aja. Lu nggak pernah bisul gitu? Bisul sih. Jerawatan atau apa gitu? Dulu sih pernah ya, masa-masa remaja ya. Iya enggak, maksudnya kira-kira ini enggak? Enggak. Coba terus. Terus itu udah, kita makan. Biasa kan ini dessert ya, karena penutup, ya udah. Kita cium. Ini coklatnya berasa banget guys, habis itu kita makan. Kalau misalkan pengen lebih dapat feel-nya, kita langsung makan habis itu. Kita kasih muka-muka klimaks. Oh, muka klimaks itu gimana? Gak tadi itu. Bego. Semua olahraga lima tangan tadi pagi dia. Makannya banyak. Udah kalau gitu guys, thank you ya. Ini ngobrol-ngobrol santai, gara-gara gue juga bersyukur gue bisa ketemu dengan sosok Bara ya. Dan juga bersyukur masih bisa menghirup udara. Karena tadi beberapa jam yang lalu bener, tidak hanya gue, tim gue juga merasa itu adalah akhir hidup kita. Karena asyhadu an la ilaha illallah. Organ dalam kita dikoyak-koyak dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, tidak mudah menjadi seorang Bara Tan Boy Kun ya, perlu proses dan lain sebagainya. Dan juga bahwa dia adalah orang ajaib juga, orang spesial juga dengan organ tubuhnya yang siap dengan pedasnya hidup ini. Benar sekali. Hidup ini. Thank you Bara ya. Sebetulnya mau bentar doang lo ke tempat gue tuh.
Masalahnya ada yang masuk rumah sakit. Ini pertama kali gue ngonten, abis ngonten ada yang masuk rumah sakit baru pertama kali, makanya gue panik guys. Nah, mana saat biaya rumah sakit gue lu bayarin? Boleh, boleh berapa? Mukanya kayak. Oke, subscribe channelnya ya, Tan Boy Kun, pelopor dunia mukbang Indonesia juga, betul kan? Ya. Akan terus dan gak akan kehabisan ide ya? Nggak tahu sih kalau itu, yang penting gue selalu kreatif. Subscribe channelnya The Hakim Stories ya. Yes, oke, okay, oke, okay. Thank you guys. Mulai. Baru sejilat aja. Selamat. Gila, gila. Pas di kamar mandi sebelumnya sih sebenarnya pas keluar dari konten sempet tuh masuk lagi ke Megateng buat nyari susu, ternyata susunya udah habis. Nah udah ke bagian susu kan, abis itu udah tuh duduk di Megateng bercanda-bercanda, perut berasa mual gitu, apa bukan mual, sakit perut, pengen berak. Nah abis itu udah tuh saya ke kamar mandi, masuk kamar mandi. Rasa pengen berak itu nggak jadi, malah jadi mual, pengen muntah. Nah di situ udah tuh saya muntah, habis muntah, wah makin pedasnya itu makin kagak karuan di mulut, sampai kesini lagi udah. Iya sampai ke hidung, habis itu udah keluar, pas keluar udah tenggorokan panas, udah tuh mau minum susah kan, nyari air ah udahlah yang ada aja di keran udah diminum. Kebetulan gue juga kan makan paling terakhir. Oh jadi iya. Apa efeknya tuh paling lambat. Paling lambat. Orang-orang udah pada ngefek, gue belum gitu kan. Betul. Udah pas di Megating tuh udah sempat keluar kamar mandi sekali pengen muntahin tapi enggak muntah. Udah balik lagi tuh ke Megating. Jadi masih ada. Iya. Ngambil susu, minum dikit. Minum susu dikit tuh mual, langsung lari tuh. Itu jadi udah keluar lagi. Minum susu mual, keluar Megating ke basement. Jadi udah gelepak. Iya. Udah di situ minta panggilin bapak. Ya udah panggilin bapak. Berarti yang panik Jenny sama Iqbal nih yang tiba-tiba pingsan. Iya. Nah, Iqbal nih tiba-tiba pingsan, kita potong kan di kantor. Di kantor Iqbalnya untung banyak yang merawat sih kalau Iqbal. Iya. Ada bestie, ada bestie. Iya, jadi ya, pas kan lu nengokin Jenny nih. Nengokin Jenny ya. Tuh, itu udah bener-bener kerasa banget tuh. Kirain gue di situ lambung perut, daerah perut gue kan udah sakit banget ya. Gue mikirnya aduh apa ini mau boker ya kan. Ya udah tuh gue langsung udah makan mie. Udah makan mie gue. Jadi gue ada tambahan makan mie. Yang katanya itu emang katanya sih pedes, cuman lapar. Iya. Emang karena kalap ya kan, lapar juga, udah sikat. Terus kameramen Tan Boy Kuy, dia nanya sama gue, "Bang, pas sudah kelar itu dia nanya sama gue, Bang, tadi mie-nya habis Bang sama lu?" Habis, dia kaget pas dia gue bilang habis. Habis, gue aja makan itu enggak habis, Bang, kayak gitu. Ya gimana ya, gue kan nggak tahu, orang nggak ada, benar-benar kebal, nggak ada rasa apapun di situ, jadi kayak kita nikmatin mie iya kayak pedas biasa aja gitu. Gak, hari itu gue nggak dicabut, benar-benar nggak dicabut nyawa gue, karena emang gimana ya bro, sakit banget itu benar-benar. Nah, lu jen pas yang lu rasain apa pas sudah? Ya rasanya sih sama kayak si Iqbal, sebenarnya rasanya kayak pengen dicabut nyawa. Melilit. Iya, melilit banget. Terus nyawa tuh kayak udah ditenggorokan. Ya, iya. Udah sesek banget. Kalau saya ngerasin sesek banget napas tuh. Sampai ngomong pun berat ya lu ya. Ngomong itu berat banget buat ngomong. Munyah juga enggak bisa. Oke okay guys, jadi itu kejadiannya tuh hari Kamis siang kita masuk rumah sakit, kemudian Kamis sore alhamdulillah kita sudah bisa keluar rumah sakit. Tapi kondisi sejujurnya masih ngambang, jadi kita ngobrol dengan Tan Boy Kun tuh dalam kondisi masih ngambang banget. Nah, sesuatu yang gue kelewat adalah gue ngebahas tentang si keripiknya itu sendiri. Untungnya, Tan Boy Kun-nya sendiri menyisakan satu box keripik yang belum dimakan. Lu mau? Jangan. Ini kita lihat ya. Pas udah selesai, ini gue udah sadar lagi, ini udah hari Senin sebetulnya, ini tayang hari Selasa malam.
Gue baru sadar di kemasannya pun sebetulnya ini sudah diperingatkan. Nih, coba mana close up ini ya. Di sini saja ditulisin 1, 2, 3. Nah, tuh tulisannya adalah ada kata-kata terakhir. Nah, ini serem banget. Nah, terus udah gitu, makanlah dengan bijak, tidak untuk prank. One chip sama dengan deadly di sini nih. One chip sama dengan deadly, mematikan. Terus di sini juga ada efeknya. Ada efeknya tuh, tulisannya adalah, kalau tidak salah, gue udah apal sih. Menyebabkan keluar air mata dengan sendirinya, tidak bisa berkata-kata, mengelontarkan kata-kata kasar. Ini semuanya gue alami, guys. Ya kan? Ya. Ini semuanya gue alami, sumpah. Mulut rasa kebakar, iya. Terus hilang suara dan tidak berkata-kata, diem. Sempet gue... Bener kan? Ini bener banget. Jadi peringatannya itu udah diperingatin di sini, di kemasannya juga, komposisinya nih. Kalau ada penasaran komposisinya nih. Ada melinjo, terigu, gula, garam, kaldu, lada, telur ayam, air, masih aman. Cabai, Carolina, homemade. Terus ada tangga produksi dan expirednya. Oke, kita buka lagi ya guys. Udah, oh ya, di belakangnya juga ada tulisan nih. Perhatian nih, perhatian. Gue bacain. Mohon dengan segala resiko yang Anda tanggung sendiri karena tidak semua orang bisa menikmati sensasi pedas ekstrim. Tidak untuk penderita alergi makanan pedas dan lada. Tidak untuk penderita jantung. Makanya gue deg-degan pada gue nggak penderita jantung aja seperti itu. Gangguan lambung, wanita hamil atau sedang menjalani perawatan, jauhi dari jangkauan anak-anak. Cucilah tangan dengan sabun dan hindari kontak dengan mata. Coba dengan meminum susu dan es krim untuk meredakan rasa pedas. Dan kami sudah memperingati sebelumnya. Bagikan kegiatan pedas ekstrim kalian pada kami. Isinya cuma satu keping keripik. Dan di sini juga ada tulisan lagi tuh. Gue bertahan. Gue bertahan. Lo berani coba? Jangan. Cuma orang-orang nekat yang melakukannya kayak Tanboy Kun itu dia udah tahan banget. Kok kayak gue, kayak lu semua nggak usah coba ya. Ini cuma buat orang-orang yang nekat saja. Kok gue sih nekat tapi ternyata nggak kuat. Dan yang gue heran, semuanya yang mengalami kemarin peristiwa ini tuh semuanya mikirnya buat kematian. Semuanya mati, 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 mati. Itulah, makanya ini beneran sudah siapkan kata-kata terakhir. Ini serem banget. Oke guys, jadi sekali lagi, jangan coba-coba ya. Kalau tidak punya kemampuan, kalau masih banyak sesuatu yang bisa dilakukan lebih bermanfaat, gak usah lah. Ini mah review dari gue aja. Produk ini jadi harus diwaspadai. Seperti itu ya, jangan sampai kayak gue. Aduh, gitu aja guys. Tamboy Kun, terima kasih sudah memberikan pengalaman ke gue. Karena jujur, semua orang termasuk gue pasti mikirnya gini, pedes, mas pedes apa sih? Mules, ah mules paling segimana. Ternyata mulesnya tuh bukan mules lagi. Pedesnya juga bukan level pedes lagi, tapi di ambang kematian. Gue gak lebay, karena semua, bukan gue doang yang ngomong. Bukan gue yang kepikiran, semua orang yang seperti itu. Nah, tapi guys, yang membuat kemarin kita sampai berjatuhan, bergelimpangan, sampai 5 orang ke rumah sakit itu, mungkin tidak hanya karena keripik ininya saja, tapi karena mungkin ya, keripik ini sudah keras, ditambah saus atau sambal mad dog itu yang bikin tambah lagi kayaknya seperti itu. Itu si Iqbal, kameramen gue sampai pingsan depan kantor, si Ali juga seperti itu, kemudian Jenny juga itu udah gue sebut sekarat kali itu, udah sampai ke kunci badannya, gue juga udah gugulitikan tuh apalah, pokoknya sampai gitu. Mungkin ada beberapa faktor dan juga mungkin karena kita sama-sama belum pada sarapan. Mungkin itu, jadi banyak faktor yang menyebabkan kemarin bisa seperti itu. Tapi yang jelas, alhamdulillah gue baik-baik saja. Terima kasih doa-doanya. Tamboy Kun, tunggu kita kolaborasi berikutnya. Tahu gak sih Bara ya? Katanya takut gue, dia kebayang, wah gue di penjara nih, wah gue dituntut nih. Gue emang gak orang seperti itu. Gak tuntut-tuntutan, yang jelas. Bara, thank you pengalamannya. Guys, lu juga gak usah ngalamin kayak gue, tapi lu udah dapat ilmunya. Oke, okay? Thank you Bara, thank you semuanya. Sorry buat Ali, Iqbal, Jenny, Bumi Reptil yang sudah terlibat dengan kasus peristiwa ini. Bye-bye guys. Assalamualaikum.